Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami yang sudah mawang. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan tentang tutorial singkat cara membuat email tanpa menggunakan nomor handphone atau verifikasi nomor handphone. Langsung saja Bapak Ibu kami coba praktikan caranya Syaratnya Bapak Ibu harus membuat ML nya menggunakan perangkat Android atau handphone Tidak menggunakan perangkat laptop atau komputer Silahkan dicari di perangkat HP Androidnya nya Gmail seperti ini Bapak Ibu tinggal dibuka Gmail nya Di bagian ujung Bapak Ibu, biasanya ada akun kita tinggal diklik. Kita tambahkan akun lainnya. Klik tambahkan akun lainnya. Silakan dipilih akunnya Bapak Ibu. Misal menggunakan akun Google, pilih saja Google. Ditunggu proses. Di sini Bapak Ibu, kita tinggal klik buat akun atau buat emailnya. Untuk email baru, kita klik buat akun. Silakan disesuaikan penguntukannya untuk apa. Biasanya untuk penggunaan pribadi. Kami contohkan untuk penggunaan pribadi saya. Kita masukkan nama depan. Terserah saja Bapak Ibu. Namanya apa yang ingin dibuatkan ML-nya. Untuk nama belakang Bapak Ibu opsional, jika tidak diisi tidak jadi masalah, bisa lanjut. Kita klik selanjutnya. Silakan dimasukkan hari, bulan dan tahun. Masukkan saja Bapak Ibu, ketikkan saja tanggal lahir. Tahunnya tahun berapa diketikkan saja. gendernya pilih silakan disesuaikan. Setelah itu klik selanjutnya. Ini ada pilihan untuk jenis ML nya sudah dibuatkan oleh sistem jika ingin membuat sendiri Bapak Ibu tinggal klik buat alamat Gmail Anda sendiri kami contohkan kami ambil yang langsung dari sistem saja jika Bapak Ibu ingin membuat sendiri silahkan diklik buat alamat Gmail Anda sendiri pada contoh kali ini kami contohkan yang dari sistem kita pilih saja yang dari sistem kita klik selanjutnya Silahkan masukkan sandinya, Bapak Ibu, di sini. Sesuai dengan ketentuannya, dibuat saja sandinya, Bapak Ibu. Klik selanjutnya. Ini sudah jadi emailnya Bapak Ibu. Tinggal klik berikutnya, tidak ada konfirmasi atau masukan nomor handphone. Kita klik versi tujuannya, kita klik setuju. Oke, ini menunggu layanan Google-nya. sudah jadi emailnya Bapak Ibu untuk cara ceknya, silahkan dicoba login saja ke emailnya tadi dengan email yang dibuat tadi beserta passwordnya atau bisa juga kita kembali kita cek di bagian di sini di bagian akun ini Bapak Ibu kita lihat apakah sudah masuk ini emailnya Bapak Ibu sudah masuk tinggal dibuka saja ini mtsn 1 data 72 Coba kami contohkan buka. Ini Bapak Ibu sudah masuk ke kotak masuk emailnya. Oke ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan singkat dan cepat kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika dalam perkataan atau penjelasan kami kurang begitu jelas. Salah dinilap. Akhirnya. Kami sudah yang lebih layak taufik. Wassalamualaikum wa warahmatullahi taala wabarakatuh.